Pekerjaan tempur dari kelompok penerbangan Vengeance Angkatan Bersenjata Rusia berhasil dilakukan. Dalam video yang diunggah di Telegram Rabu 31 Agustus 2022 bersumber dari monitor senjata, terlihat jelas peluru jatuh tepat di posisi musuh. Beberapa titik serangan dilakukan tak ada yang meleset. Ledakan pun terjadi di beberapa area pertempuran, membuat pasukan Ukraina ketar-ketir sulit mencari tempat aman. Di jalur kontak, pasukan Ukraina tak bisa merasa aman dimanapun. Di setiap saat, seakan langit bisa mengirimkan peluru dan jatuh tepat di atas kepala mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!